like, comment. Hai, balik lagi sama aku Yosefin Dita di 3D Family. Maaf nih baru upload. Ini tuh video udah lama, baru bisa diedit dan didubbing. Ini kita lagi staycation di Kimaya Sleepy. Dulu apa ya? Dulu dia namanya apa? Lupa aku. Jadi ini tuh aku pulang kerja setengah hari. Terus langsung sempetin waktu untuk staycation karena besoknya Minggu, guys. Oh, Mama. Jalin di hotel. Nah, ini suami aku lagi check-in dulu, biasa ada buntutnya. Ini aku udah enggak sabar kayaknya tuh dia mau main. Jadi rencana kita mau staycation itu udah lama banget karena kasihan anak kan, anak cuma satu. Terus jarang jalan-jalan, mana ikut emaknya kerja. Jadi ini saatnya deh. Nih, sampai 14, oke? Okay? Biar pemandangannya bagus, jadi sering bisa lihat kota, oke? Okay? Terus lu udah mau apa-apa dong? Cos. Jadi kita tuh staycation-nya 2 hari 1 malam ya. Sabtu siang aku check-in, terus besok Minggu siangnya kita check-out. Bukan check-in, check-out, bukan ya. Jokes banget ya, guys. Anyway, busway guys, thank you banget loh. Seminggu aku gak lihat YouTube-ku, tiba-tiba subscribernya nambah. Makasih banyak ya kalian yang udah selalu support. Terus banyak juga yang nanyain kapan upload, udah ditungguin. Termasuk saudara-saudara aku juga nanyain. Jadi ini udah lama banget, berapa minggu gitu gak upload. Jadi ini saatnya aku upload. Tentunya gak lupa dong untuk ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah support, terus doain keluarga kita, saudara-saudara, teman-teman jauh. Ya, sekilas dulu ya, aku kasih lihat WC-nya, kamar mandinya, dan kasurnya, terutama kamarnya sih ini semua. Overall asik, ini bersih, nyaman, rapi. Nah, ini suami aku tuh udah booking posisi yang view-nya ke jalanan dong. Di balik istri merekam, ada suami yang beres-beresin barang. Peace, love, and gaul. Jadi senang. Disemprot dulu disinfektan. Di tasku. Kan kalian bisa lihat view-nya. Aduh, kalau malam lihat nih videonya. Jangan di skip, oke? Aku mau beli aja. Ayo, saya mau naik ya. Ayo, sini. Papa gendong. Eh, sini. Put. Ini. Kalau kata suami, view-nya itu ke gedung SCBD kayaknya deh. Wow. Mobilnya di mana, Dedek? Itu. Tuh di atas tuh mobil. Oh, nanti malam banyak lampu ya, Dek ya. Ini di atas. Iya. Di atas mana? Hah? Di atas. Dapat tiket promo loh dari harga 500-an cuman 300-an. Nanti aku kasih lihat ya. Untuk yang kayak kita yang jarang nginep-nginep, ini sih udah wow banget. Wow and wow. Cuma ada minusnya guys, nanti lihat aja nih videonya sampai selesai. Ada minusnya aku kasih tahu. Terlepas dari minusnya itu, udah sih semuanya udah bagus banget. Pelayanannya juga bagus, tempatnya nyaman. Terus kalau kata teman aku tuh ada yang DM di IG, nginep di lantai berapa? Soalnya dia nginep di sini juga digangguin gitu. Tapi aku sih nyaman aman. Sumpah ini tuh cute banget, ya enggak banget sih, ya cute aja lah, lucu banget. Ayo.
Nah ini yang aku bilang tadi, ini minusnya. Ini sendoknya tuh udah bekas dipakai deh tuh. Ya kan? Ih, sumpah ini aku jijik banget yang kayak gini-ginian. Terus kata suami aku, gak apa-apa lah, nanti dia bisa cuci lagi sendiri. Tolong ya Kima ya. Oke, abis ini kita mau istirahat sebentar, terus lanjut berenang guys. Karena kalau besok tuh pasti gak keburu. Sampai tinggal turun kan, lucu banget kan, kayak di balai, nggak sih, di balai-balai. Ini tuh tadi habis ada kayak konser apa ya, banyak banget sama orang-orang yang kayak ngeband gitu. Ibu udah mau datang, mau berenang di mana? Lihat itu. Di mana? Situ. Lihat mama. Oh ya, ini tuh aku beli di Traveloka ya. Suami aku sih awalnya tuh nyari-nyari apartemen kayak gitu, tapi gak jadi, dapetnya Kimaya deh. Rencananya pengen sih staycation di tempat lain, terus kalian kan buat konten juga. Karena istri kerja, suami kerja, anak juga ikut kerja kan, kasihan ya. Biar anak juga gak stres banget. Jadi pengen banget nanti bisa bikin konten di tempat lain, staycation juga kayak gini. Biar kalian juga gak bosan nontonnya. Karena dari itu aku pengen doanya dari kalian semua yang nontonin video aku, yang udah subscribe aku. Walaupun gak subscribe tapi nonton, itu support juga buat aku. Mohon doanya ya, mohon doanya ya guys. Biar rezekinya selalu ada, walaupun kecil gak apa-apa. Ya, aku mau nanya, aneh gak kalau nama YouTube-ku diganti jadi 3D Family? Iseng-iseng aja. Makin sore semakin rame, jadi mamahnya ini kan malu-malu kucing. Jadi mamanya naik guys, gak mau nyemplung lagi. Biar mama, biar anak dan papa aja. Jadi habis berenang itu kita pergi ke minimarket gitu guys. Mumpung lagi di Jakarta kan. Butek banget kamera. Macet bakal kaki. Iya. Tuh kan apa aku bilang, bagus kan? Gak nyesel kalian kalau nginep di sini. Ya kalau dapat view-nya bagus ya. Nah kalau nanti bocil udah tidur, pengen ngopi-ngopi sama suami sambil duduk ngeliatin pemandangan di bawah.
Cuma beli ginian guys buat semalam mah ya. Nggak usah banyak-banyak. Ini enak banget loh ini dari mana nih? Dari Indo Magerget. Enak banget yang palm sugarnya. Sikat gigi wajib sebelum bobo ya. Tolong abaikan tangan lenganku yang kayak tukang tinju atau tukang pukul. Waktunya tidur, hening, sunyi, senyap. Cuma ada lagu relax sleep, relax musik sleep apa dah gitu. Lah, kok tiba-tiba pagi? Nah, ini good morning paginya hari Minggu. Santai dulu sebelum pulang. Tulis apa Bu? Nah ini udah siap-siap udah mandi semuanya, tinggal cocokkan. Ya beginilah kita bertiga, hidup cuma bertiga. Semoga nanti berempat, jadi 4D deh. Mi, aku kalau pergi-pergi ada slogan nih, dengerin. Udah rapi lagi semuanya. Udah bersih ya, Pak? Masuk rapi, keluar rapi. Bagus, Pak. Dia bersihin spraynya, dia bersihin kamar mandinya, nggak ada basah satupun loh. Semua kembali seperti semula. Bersih pokoknya deh, kalau kita yang tempatin mah. Cuman pihak hotel harus benar-benar diganti ya, jangan karena udah rapi nantinya nggak diganti. Udah rapi semua, beb udah rapi beb. Dia yang rapiin. Maci. Dede pulang. Mau pulang nggak? No. Mau nginep pagi. Nggak mau. Ya, hari terakhir mau pulang. Semoga bisa bikin konten jalan-jalan kayak gini, staycation lagi ya. Doain ya teman-teman. Banyak ikan. Itu apa? Ikan tuh, ikannya serem banget. Takut. Ikannya serem. Dan see you, bye-bye. Kimaya sleepy. Pokoknya worth it sih buat kalian yang pengen staycation di daerah Jakarta. Kimaya sleepy namanya. Di dekat mana ya? Lupa lagi. Suami aku yang hafal. Ini anak aku semangat banget. Abis ini tuh kita ke rumah saudara. Karena saudara ada yang tunangan. Jadi playroom ini sembari kitanya check in atau check out, anak juga bisa main, jadi gak bosen gitu deh. Lumayan ini, kalian jangan lupa untuk mampir di Kimaya Sleepy. Dan ini sekarang saatnya suami aku gantian, dia ngerekam ke seluruh bagian hotel atau lobby gitulah.
dan jangan di skip ya videonya. Nah, setelah dari bagian depan tempat check in itu, terus lurus ini ke tempat kolam berenang. Jadi tinggal lurus aja, terus belok ke kiri ini nanti ada tempat makan gitu, kayak kafe-kafenya. Asik kan kalau buat nongkrong ya kan, apalagi yang belum punya anak. Beuh, enak deh. Nah, sebelah kanannya tuh sama, tapi kita gak mampir. Nah, ini yang smoking area kayaknya deh. Nah, situ juga tuh di depan, di sebelah kanan dari kolam itu ada tempat gym. Jadi kalian bisa nge-gym situ juga. Nah, ini kita masuk ke Coconut Club yang tadi aku bilang kayak kafe-kafe gitu. Kan bagus banget. Kalau yang senang staycation mah enak deh pokoknya, seru di sini. Bersih juga. Pelayanannya juga bagus. Makasih untuk teman-teman yang udah nontonin aku terus. Jangan lupa dukung terus aku di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Ini dia harga sebelum dan sesudah promo. Bye-bye.